ketahui jajar genjang KLMN. Sudut K-nya 2Y min 15 dan sudut M-nya 57 min Y. Nah, berarti berapa besar sudut K-nya? Jadi ini ada jajar genjang, kita namain ini jajar genjang KLMN. Nah, terus sudah gitu sudut K-nya ini adalah di sini ya, dan sudut M-nya di sebelah sini. Hubungannya ini K sama M itu besar sudutnya sama, ya. Jadi dari prinsip itu kita bisa bikin sudut K itu sama dengan sudut M. Sudut K-nya dikasih tahu 2Y min 15 ya, sama dengan 57 dikurangin Y ya. Nah, berarti kita tinggal nyelesain aja persamaannya ya. Jadi 2Y ini kan min Y ya, pindah ruas kita tambah, sama dengan 57 ini min 15, pindah ruas jadi plus, berubah tanda. Berarti 2Y ditambah Y itu 3Y ya, kayak 2 tambah 1 ya. Nah, terus 57 nya kita tambahin 15 yaitu 72 hasilnya ya. Berarti Y nya entar kita cari sama dengan 72 bagi 3, hasilnya 24. Nah, pertanyaannya adalah sudut K. Sudut K itu sama dengan 2Y min 15. Berarti Y-nya kita cari ya, 2 dikali 24 dikurangin 15 ya. 2 dikali 24 itu adalah 48. Nah, 48 kita kurangin 15. Hasilnya yaitu 23. 33. Ya. Nah, pilihannya yaitu yang C.